Halo sahabat klusa bonsai dan adenium, ketemu lagi di channel kami yang membahas tentang bonsai dan adenium ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton channel kami, yang sudah subscribe, share, like, dan komen. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar kami tetap bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita mempunyai bahan bonsai loa ya. Bahan bonsai loa ini sudah pernah kita buatkan konten sekitar 4 bulan yang lalu. Kalau teman-teman menyimak video kami semuanya ya. Jadi 4 bulan lalu kita membuat konten ini dengan judul press bat cabang bonsai loa untuk membuat perantingan ya. Perantingan, jadi teman-teman bisa cek di link deskripsi, kami akan cantumkan di sana. Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya dari awal sekarang. Ini cabangnya apa, rantingnya sudah lumayan banyak, jadi akan kita seleksi juga. Jadi wiring kita akan wiring sedikit, sekalian kita akan ganti media. Udah tidak subur kelihatan perkembangannya, jadi kita akan ganti media. Sekalian juga kita akan ganti pot ini ya, pot yang bulat ini kita akan ganti teman-teman. Oke, bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama-sama. Let's go. Oke teman-teman, jadi proses pertama yang akan kita lakukan, kita akan pruning dan potong sedikit ya ranting yang panjang-panjang itu. Jadi kita akan pruning, setelah nanti kita pruning baru kita akan wiring sedikit teman-teman ya. Setelah wiring baru nanti biar kelihatan dia bentuknya. Setelah itu baru kita akan ganti media dan ganti potnya. Ini karena potnya ini bulat ya, jadi kita akan ganti dengan pot yang lebih kecil teman-teman, terlalu besar. Oke, supaya teman-teman tidak terlalu lama menunggu proses pruningnya, jadi video akan kami percepat ya. Let's go. Oke sahabat klusa bonsai dan adenium, akhirnya sudah selesai ya proses pruningnya tadi ya. Sekarang sudah mulai kelihatan cabang dan ranting-rantingnya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat bekas-bekas potongan 4 bulan yang lalu, jadi ranting-rantingnya sudah mulai kelihatan ya. Yang ini juga ranting-rantingnya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan mulai proses pruning, mengarahkan rantingnya ya. Proses wiring, mengarahkan rantingnya teman-teman. Sedikit aja, jadi biar tidak kelihatan apa. Biar rapi kelihatannya, ya, nggak semperaut seperti sekarang itu kepanjang-panjang sekali cabang-cabangnya teman-teman. Anak cabangnya juga. Dan teman-teman yang baru bergabung, jadi bonsai ini sudah pernah kita buatkan konten ya teman-teman 4 bulan yang lalu. Teman-teman bisa cek di link deskripsi ya. Jadi itu dengan judul press cabang bonsai loa untuk membuat perantingan ya. Ini sudah 4 bulan kita update lagi. Jadi semua bonsai-bonsai yang kita buat konten, jadi kita usahakan semuanya kita akan update teman-teman ya. Jadi terus ikuti video-video kami dari awal sampai selesai teman-teman. Nah itu kita wiring rantingnya dengan kawat ukuran 1,5 ya, 1,5, karena itu rantingnya kecil-kecil teman-teman ya. Jadi kita gunakan kawat 1,5 mili ya.
Oke, sahabat Lusa Bonsai dan Adenium, akhirnya sudah selesai ya proses wiringnya teman-teman ya. Jadi sudah kita seleksi juga ranting-rantingnya dan kita wiring sedikit. Jadi sudah kelihatan teman-teman ya percabangannya dan ranting-rantingnya. Sekarang kita akan lanjut untuk proses penggantian media dan pengganti pot ya bro ya. Kita akan ganti potnya pakai segi 4 teman-teman ya. Kita akan ganti karena ini potnya opal. Oke, kita akan ganti dulu teman-teman ya. Kita akan buka dulu talangnya teman-teman ya. Kita akan buka dulu talangnya. Sekarang saya coba angkat ya teman-teman. Oke, jadi akar aja semua. Itu akar teman-teman ya, sudah tidak subur. Oke, sekarang kita akan keluarkan dulu tanahnya sedikit ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan gunakan pot ini ya teman-teman, segi 4 ya. Jadi kita akan isi medianya dulu. Seperti biasa kita media menggunakan pasir malang dan tanah subur ya teman-teman ya. Jadi itu akarnya juga sudah kita bersihkan tadi tanah-tanahnya. Dan ini mungkin kita harus pakai talang ya bro ya, kita isi talang dulu ya. Nanti kita isi talang air teman-teman ya, di sampingnya biar medianya lebih banyak bisa taruh sana, jadi potnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita tata akarnya biar nggak keluar teman-teman. Oke. Setelah ini baru kita masukkan media lagi teman-teman. Oke, teman-teman, kita pasang talang air sekarang ya, biar medianya lebih banyak bisa di atasnya nanti teman-teman. Oke.
Setelah itu kita tambahkan media lagi ya. Oke, saya lebih dekat lagi. Kita tambahkan pupuk ya teman-teman, makan pupuk Dekastar ya. Oke, setelah itu baru kita uruk lagi dengan media, timbun lagi dengan media ya. Oke, oke. Kita siram dan ini kita pastikan taruh di tempat yang teduh dulu ya bro. Selama 1 minggu kurang lebih ya, kita taruh di tempat teduh dulu sebelum kita kenakan sinar matahari langsung teman-teman. Oke, sahabat Lusa Bonsai dan Andenium, akhirnya sudah selesai ya proses penggantian media dan pot juga kita sudah ganti teman-temannya. Jadi kurang lebih seperti ini, jadi lebih profesional gini ya, antara bonsai dan potnya teman-temannya tadi terlalu besar. Oke, terima kasih sahabat Lusa Bonsai sudah setia menonton channel kami, yang sudah subscribe, share, like dan komen ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar kami tetap bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi khususnya buat teman-teman pemula ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.